Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita membuat sticky note di Chromebook untuk menulis berbagai kegiatan ataupun tugas-tugas kita yang bisa ditampilkan di desktop Chromebook ya. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Langkah yang pertama, teman-teman masuk dulu ke Google Chrome. Kemudian teman-teman masuk ke Chrome Web Store, kemudian cari yang namanya sticky note. Nah ini teman-teman ya, sticky note. Setelah itu di sini teman-teman tambahkan. Nanti setelah ditambahkan teman-teman tinggal meluncurkan. Ini nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Nah dia akan keluar sendiri seperti ini teman-teman. Ini adalah sticky note yang sudah saya buat. Nah, bagaimana cara membuatnya? Setelah teman-teman ditambahkan nanti di apa? Nah, di sini. Setelah teman-teman masuk ke Chrome Web Store, kemudian tambahkan sticky note-nya. Kemudian di sini tambahkan. Nanti setelah ditambahkan, teman-teman luncurkan. Setelah diluncurkan, nanti aplikasinya seperti ini. Nah, teman-teman bisa menambahkan catatannya, sticky note-nya di sini. Nanti teman-teman tinggal tulis aja di sini. Kemudian bisa merubah warnanya di sini teman-teman. Jadi warna seperti biasa ya. Kemudian ini fontnya. Ini font itu adalah huruf ya teman-teman. Nah. Kita coba satu ya. Oke, seperti ini. Kemudian di settingnya di sini teman-teman bisa merubah bahasa. Ada bahasa di sini ya, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa apa di sini. Nah ini startup panelnya, tinggal klik aja di sini, nanti akan ada muncul di sini panel untuk sticky note teman-teman ya. Nah, jadi dia akan ada di sini teman-teman ya. Sticky note-nya akan ada di sini. Jadi setiap kali kita buka akan langsung terbuka. Kemudian kita bisa menambahkan auto start. Jadi ketika Chromebook kita dihidupkan, maka sticky note ini akan aktif. Kemudian kita klik update-annya. Nanti kalau ada update yang terbaru dari aplikasinya. Oke, itu aja ya teman-teman. Nah, di sini sticky note-nya bisa ditambahkan apa aja gitu ya. Kita bisa close nanti ini. Kita bisa klik lagi, dia akan tampil. Kita close contohnya ya teman-teman. Nah, kita contohnya mau buka catatan tentang ini, daftar kegiatan. Kan ada di sini. Simpan aja di sini teman-teman, tidak akan, walaupun kita membuka aplikasi lain, contohnya kita buka apa ya? Spotify ya. Ini biasa aja teman-teman ya. Jadi kita ketika buka apapun, maka sticky note ini akan terbuka. Itu aja ya untuk menggunakan sticky note di Chromebook seperti ini. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.